Hello Sobat Logik, apakah Reba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya menginstal file APKS atau APKM dengan mudah di Android. Terus bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Pertama-tama Anda download dulu aplikasi APK Modi Installer dari Play Store ataupun melalui link yang ada di deskripsi. Ya, di link tersebut juga saya menambahkan aplikasi alternatif jika Anda mau menggunakan aplikasi lainnya. Oke, setelah Anda download dan install, kemudian kita buka aplikasinya. Pertama membuka, untuk handphone Xiaomi biasanya muncul pemberitahuan seperti ini. Di sini kita disuruh mematikan optimasi MIUI. Jadi kita pilih Open Developer Setting. Kemudian paling bawah ini harus dimatikan. Kemudian kita kembali dan kita tunggu di sini guys ya. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita pergi ke setting dulu untuk merubah beberapa pengaturan. Kita scroll sedikit ke bawah. Sign APKS kita aktifkan. Kita scroll lagi ke bawah. Use Gfile AVI kita aktifkan. Kemudian kita kembali ke installer. Setelah itu kita pilih install. Kemudian kita pilih izinkan. Kemudian kita cari file APKS atau APKM yang mau kita install. Nah, di sini saya ada Netflix 7731 mod APKS. Kita centang, kemudian kita pilih select. Maka secara otomatis aplikasi ini akan menginstal aplikasi APKS atau APKM. Kemudian kita pilih pasang. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, has been installed. Itu artinya sudah terpasang. Kalau kita mau langsung membuka aplikasinya, kita pilih open. Nah, jadi itulah gimana caranya menginstal file APKS atau APKM dengan cepat dan mudah di Android. Oke guys, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman kalian supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Say no drugs and think all with logic.